Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channel saya, Veno Andrian Lohan Channel. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang halal dan kemudahan dalam segala urusan bosku. Oke bosku, jadi di kesempatan kali ini saya akan tunjukin secara detail penampakan Canva F2 yang saya progres. Dan di sini nanti saya akan tunjukin karakter dari Canva F2 ini, kenapa saya pilih ini ya. Bosku bisa lihat lebih dekat nih, Bang Mamen bisa maju. Canva F2 saya penampakannya sudah seperti ini bosku. Tuh. Nah, sebenarnya ini sudah saya jelaskan di beberapa hari yang lalu, tetapi di sini saya akan bahas tuntas kenapa kok saya tertarik memilih Canva F2 ini untuk saya progres. Dan ini kurang lebih ukurannya sekitar hampir 4 cm ya bosku. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk penampakan secara keseluruhan, baik dari mutiara, baik dari cenong, baik dari body marking dan lain sebagainya. Oke bosku, jadi sengaja saya tempatkan langsung ketika lohan ini berukuran 2 cm di akuarium tower tinggi seperti ini. Saya rasa untuk ukuran 2 cm ditempatkan di akuarium yang tinggi seperti ini tidak masalah ya bosku. Oke, sekarang kita lihat secara umum ya. Nah, di sini kalau dilihat secara umum, di sini Canva F2 ini terlihat ideal ya. Artinya dia tidak terlalu pendek dan dia juga tidak terlalu panjang. Dengan keindahan mutiara yang seperti ini, dilihat dari berukuran 2 cm waktu lalu, Canva F2 ini sudah memiliki mutiara yang bagus, artinya sudah crosshead dan tentunya sudah ada bayangan-bayangan mutiara di bagian face-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, Canva F2 ini mutiaranya dia motifnya seperti ini ya. Untuk mutiaranya sendiri di sini ini masih alami ya bosku. Jadi mutiaranya ini belum saya maksimalkan menggunakan pelet spirulina. Jadi ini masih alami basic dari F2 itu sendiri. Di sini saya hanya bantu untuk memaksimalkan mutiara yang ada menggunakan lampu LED Helico ini. Jadi dengan pancaran lampu ini semoga mutiara dapat sining dan bertumbuh secara maksimal. Mungkin nanti untuk ke depan saya akan bantu untuk memaksimalkan dengan pelet spirulina, tetapi di sini juga saya harus lihat apakah dia perlu dimaksimalkan dengan pelet spirulina atau tidak, karena kita bisa evaluasi untuk melihat mutiara ini sudah maksimal atau belum. Nah, jika nanti belum maksimal kita bisa maksimalkan dengan pelet itu, tetapi jika kita rasa sudah cukup, sudah tebal-tebal jelas seperti ini, tidak perlu maksimalkan lagi. Cukup dengan lampu saja. Itu untuk mutiara. Nah, selanjutnya, kenapa saya memilih Canva F2 Ori Thailand ini? Di sini saya melihat bahwa marking yang ada pada Canva F2 ini sangat bagus ya. Artinya, ketika teman-teman memilih Canva atau lohan lain lah, yang jelas teman-teman harus pilih marking itu yang panjang, artinya dari ujung ekor sampai ujung di bagian badan itu teman-teman bisa pilih yang tanpa putus, artinya panjang terus gitu ya. Dan kebetulan di F2 ini markingnya dia panjang semua ya, panjang semua. Terus di sini juga markingnya tidak putus-putus, dia menyerupai kereta ya, atau rangkaian rel kereta. Jadi markingnya ini dia bener-bener dari ujung sini sampai ujung ekor ya. Artinya memang
marking pada Campo F2 yang saya pilih ini, dia benar-benar panjang dan benar-benar sambung menyambung ya, dan tebal seperti spidol. Oke, itu untuk mutiara dan marking. Sekarang kita lihat kenapa saya memilih Campo F2 ini. Nah, pada waktu itu, jadi Campo F2 ini di ukuran 2 cm, dia sudah terlihat merah ya, sudah terlihat merah. Tetapi sekarang, teman-teman bisa lihat Campo F2 ini dia justru warnanya tidak ada. Nah, kenapa? Karena memang di sini saya belum fokuskan untuk pemberian makanan yang mengandung warna. Nah, jadi di sini saya masih fokuskan untuk pertumbuhan. Jadi di sini saya masih berikan pelet Saki Hikari Growth untuk pertumbuhan bodinya biar dia mengisi. Selain Hikari Growth, di sini saya berikan cacing beku. Dan di sini teman-teman gak usah khawatir karena warnanya belum keluar. Pastinya nanti ke depan dia akan keluar warnanya, karena warna akan mengikuti ketika bodi, jenong dan lain sebagainya itu sudah maksimal. Nah, pada dasarnya basic warna pada F2 ini dia sudah bagus ya, artinya di ukuran 2 cm waktu lalu itu dia warna merahnya sudah keluar dan cukup bagus. Jadi di sini saya tidak khawatir untuk memaksimalkan warna pada ikan lohan F2 yang saya progres ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, jenong yang ada pada Campo F2 ini dia terlihat lebih menonjol ya. Nih, teman-teman bisa bandingkan di video saya sebelumnya, untuk jenongnya sendiri di sini sangat nonong ya. Padahal di sini jenong sendiri saya belum kasih pakan untuk formulasi jenong ya. Jadi jenong ini masih alami basic yang ada pada Campo F2 ini. Nah, itulah poin-poin yang saya pilih di Campo F2 ini untuk saya progres. Jadi selain warna mutiara, jenong, marking dan lain sebagainya, kenapa saya memilih Campo F2 ini, memang dari fisik dia sudah ideal ya. Dari fisik sudah ideal, dari fish juga dia enak, moncongnya pendek. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih di bagian ekornya. Jadi ekor pada Campo F2 ini, teman-teman bisa lihat tuh, dia terlihat lebih lebar ya, artinya ekor pada Campo F2 ini dia mempunyai bakat ekor yang lebar. Artinya kita tidak perlu untuk memperbesar ekornya lagi, karena memang ekor pada Campo F2 ini sudah lebar. Dan tentunya untuk kuncian di pangkal ekor dan fintailnya itu sudah close lah, bisa dibilang dia close. Artinya fintail yang bagian atas itu tidak jengat ke atas, dia lurus ke bagian ekornya. Nah, itulah kenapa saya mantep untuk memprogres Campo F2 ini. Dan untuk selanjutnya nanti ketika sudah di atas 5 cm, mungkin di sini saya akan maksimalkan untuk jenongnya menggunakan pelet JDL Head Platinum. Terus saya akan tambahkan makanan untuk warnanya, bisa udang, bisa nanti saya menggunakan pelet 99 atau karopil dan lain sebagainya. Jadi tunggu terus video perkembangan Campo F2 ini, saya akan update terus seperti apa asiknya progres dari burayak ya. Nanti teman-teman bisa ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini nantinya bisa menjadi manfaat buat kalian semua. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan. Semoga kalian selalu sehat, diberikan rezeki yang halal, dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye bye.